Indonesia dah akhirnya dah potong kita dah. Dan dia satu-satunya selain Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia satu-satunya yang ada peluang besar untuk layak ke pusingan ketiga. Hello, what's up guys? Kembali lagi untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Macam biasa aku keluarkan awal sikit bersempena dengan match day Malaysia lawan Oman semalam. Alhamdulillah aku berkesempatan ke stadium, dapat buat coverage di sana. Tapi malangnya kita tewas dengan jaringan 2-0 untuk kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Okey, macam biasa aku akan buat review secara ringkas apa yang aku faham, apa yang aku nampak dalam padang. Selepas habis Piala Asia, kita tiada game, tiada liga, ramai player pergi bercuti, pergi berehat. Dan suddenly kau kena turun training camp, kau kena menjalani satu perlawanan. Ini bukan perlawanan friendly, ini perlawanan kelayakan Piala Dunia weh. Dan kau tahu dalam grup kita adalah Oman yang paling kuat. So kita tewas kat Oman 2-0 dan kita tewas kat sini pun dengan jaringan 2-0. Okey. Sebelum dua-dua game ni berlangsung, aku meletakkan harapan yang tinggi sebenarnya. At least paling busuk-busuk pun kita kedua-dua game ni kita seri ataupun satu game menang, satu game kalah. Itu target aku sendiri sebenarnya. Dan masa kat Oman, aku dapat tengok live bersama rakan-rakan aku. Dan bila di sini aku dapat berkesempatan untuk buat coverage. Kita cerita game semalam sebenarnya, sejujurnya aku sangat-sangat kecewa dengan apa yang aku nampak atas padang. Kita bermula, aku rasa sama macam Oman, kita bermula dengan sangat gairah, dengan sangat garang, dengan aku rasa peluang yang Arif Aiman dapat tu, kalaulah bola tu gol dan masuk, berkemungkinan game akan jadi lain. Tapi kalau cerita kalau, apa pun boleh terjadi kan. Aku suka apa yang approach Kipanggul buat. Bila aku masuk dalam PST after game, aku nampak Kipanggul sendiri emotional. Kau boleh tengok interview penuh bersama Kipanggul, sidang media penuh di YouTube kami. Kipanggul kata dia, of course, dia pun sangat kecewa. Dia sangat sedih dalam hati dia. Dia minta maaf kepada semua rakyat Malaysia atas kegagalan ini. Dan dia kata dia bertanggungjawab ke atas semuanya apa yang berlaku. Dia jangan salahkan player dia. Tapi ramai dah, bila aku baca komen, dah berkumandang Kipanggul out, Kipanggul out, banyak main lombot. Even pun dia dalam, kau boleh tengok dalam interview tu sendiri, dia sendiri macam, aku rasa dia ter-emotional lah. Bila dia kata selepas game, kamu boleh cakap, sebab ada ramai wartawan tanya, kamu boleh cakap 1001 cara untuk cara bermain, tapi kamu tak nampak apa yang kami berlatih, apa yang kami buat di luar padang lah maksudnya. Okay, Kipanggul kata bila di Oman, of course dia mengharapkan 3-4-3 ataupun bila defending jadi 5 defend untuk bertahan dan main counter attack. Tapi dia kata bila bermain di Bukit Jalil, takkan dia nak menggunakan posisi yang sama, sebab kita nak all out attack, kita bermain di home untuk mendapatkan result. Sebab tu dia, aku rasa approach dia, kalau di atas padang aku nampak bermain macam mungkin macam 4-2-3-1, tapi aku lebih nampak macam 4-4-2. So dia letakkan Darren dengan Romel sebagai striker dekat situ. So aku suka permulaan first half, banyak attacking, banyak peluang-peluang yang crossing yang dia buat. Cuma aku rasa mungkin pandangan aku sendiri, kita terlampau main direct football. Kipanggul terlampau main direct football dan winger kita banyak buat crossing yang sia-sia. Aku rasa off ball movement Romel dengan Darren Lock ni aku tak nampak menjadi. Dan mungkin ramai yang akan kecam aku, ramai yang putihkan. Aku rasa semenjak kedatangan Romel ni, sedikit sebanyak dia mengganggu aku rasa plan taktikal Kipanggul. Sebab sebelum ni Darren Lock ataupun Syafiq Ahmad, diorang akan bertukar. Dan Darren Lock ni kita tahu dia jenis yang pressing, dia jenis yang akan open pressing dekat opener. Dia yang akan turun bawah, collect bola untuk buka ruang kepada winger-winger kita. So bila Romel ni, mungkin sedikit sebanyak gameplay tu akan jadi lain. Sebab aku tahu Romel ni dia ada physical yang baik dan dia selalu menang bola di udara lah untuk dapatkan. Tapi bila menang bola di udara, tapi second ball Oman akan dapat punya. So aku tak nampak apa plan tu. Bila second half tu, paling aku kecewa second half sebenarnya. Sebab aku rasa second half di Oman lebih better daripada second half di sini. Sebab second half kat sini aku rasa tak ada satu peluang yang berbahaya langsung daripada pihak Malaysia. Just kau, aku rasa main direct football, defend bagi wing, defend bagi wing, midfield bagi wing, crossing yang sia-sia, sama je sampailah habis. Itu aku rasa sedikit sebanyak tentang apa yang aku nampak. Mungkin korang boleh komen, sebab aku pun tak pakai sangat tentang taktikal kan, sebab kata Kipanggul. Cuma aku sangat kecewa bila satu, kalau aku rasa semua orang bercerita pasal Dion Cole, di mana body language dia sangat-sangat. Time tu aku rasa di media zone tu pun ramai yang dah maki, dah bangun, "Oi, apa kau buat Dion ni?"
Sebab aku tak tahu, aku rasa dia pun koyak, dia pun mental down, mental break. Maksudnya aku nampak bila Shihan dapat bola, Diongku suruh pergi kat Dominic, tapi Shihan tunggu sampai opener datang Oman, dan dia bagi kat Diongku. Diongku nak sepak balik ke Diongku, nak sepak ke Dom, tapi terkena Oman lah. Dan body movement yang membuatkan aku kecewa, dia macam dia bukan nak kejar dulu, dia mengeluh dulu. So aku memang kecewa. Sepatutnya kau beraksi untuk national team, kau patut berjuang habis-habisan. Dan aku rasa mungkin pandangan aku juga, mungkin ramai tak setuju, semenjak balik bermain di liga di sekitar Asia Tenggara ni, aku rasa dia punya moment, bukan dia punya, dia punya prestasi tu agak drop sikit lah untuk aku. Aku kecewa sebenarnya dia balik bermain di sini. Bukan nak kata Liga Thai tak bagus, tapi sejujurnya aku rasa better dia kekal di Europe. Macam mana player-player Indonesia yang ada sekarang ni, yang mixed blood yang ada sekarang ni di Indonesia, diorang stay bermain di Liga Belanda, di Liga luar. Kat situ yang membuatkan aku rasa pengalaman diorang di sana membantu skuad Indonesia. Dan Indonesia dah akhirnya dah potong kita dah. Dan dia satu-satunya selain Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia satu-satunya yang ada peluang besar untuk layak ke pusingan ketiga. Okay, aku tak nak cerita sangat apa yang berlaku atas padang. Of course kecewa, dan aku rasa bila ramai yang aku baca di komen sebenarnya mengharapkan Safawi masuk. Sebabkan aku rasa bila kau dah defend Oman, dah banyak main block, dah banyak main defending, diorang hanya tunggu counter attack dan main simple football. Even jurulatih Oman pun kata agak sukar nak main di padang yang macam ni. Main padang yang sukar pun diorang boleh main simple football. Kau bayangkan kalau padang tu cantik, tak mahu 3-4-0 ketika ni. Dan aku harus puji, dan untuk pandangan aku sendiri, sepanjang game semalam aku rasa aku harus puji Arif Aiman dengan Shihan saja aku. Dan Dominic Tan pun aku rasa perlu diberi pujian sebab dia bermain dengan sangat baik sebenarnya. Arif Aiman ni no doubt lah, dia memang Mr. MVP 3 tahun berturut-turut. Dia memang another level lah. Sebabkan aku rasa, aku nampak apa cuba dia buat. Dia cuba nak dribble, dia cuba nak buat game, dia cuba nak create chance, nak create space. Tapi nak mengharapkan dia seorang, tak mungkin lah yang berlaku. Okay, Shihan pun macam mana dia di JDT, ramai defender-defender yang world class. Bila dia main ACL, kita nampak ada beberapa kegagalan dia. Tapi di game semalam aku rasa aku harus beri pujian 3-4 save yang world class yang dia buat sebenarnya. Dan sejujurnya pandangan aku sebenarnya, tackle tu adalah tackle red card untuk Shihan. Kita bernasib baik sebenarnya, itu adalah tackle red card sebab dah last man standing lah. Maksudnya kalau dia lepas, goal lah. Tapi Shihan dapat kat kuning, bernasib baik untuk aku. Dan yang lain untuk aku puji, yang lain untuk aku cakap, sebenarnya ramai yang mengharapkan Safawi. Bila dah terlampau ramai defending yang kita tak dapat nak buat attack, aku rasa player-player yang kita perlukan adalah Safawi untuk rembatan daripada luar. Sebab aku, Safawi ni kita tahu mungkin prestasi dia agak merudum, tapi aku rasa di Piala Asia, semenjak di Piala Asia, dia hanya bermain satu game, masa game lawan Jordan awal-awal tu. Itu pun 10 minit terakhir, itu je dia dapat main. Dan aku rasa mungkin semalam Kipang Gun patut memberanikan diri. Kau keluarkanlah Romel ke Darren Lock awal-awal, kau boleh letak Fawi post nine pun okey. Aku nak ada player yang boleh rembat daripada luar. Kita tahu keupayaan kaki kiri Safawi macam mana. Dan aku sangat kecewa bila aku rasa of course liga kita tengah stop, momentum tak ada, fitness level tak ada. Even player-player yang aku sempat interview pun mengaku benda tu. Aku tak pasti, kita tahu kita liga kita mula lambat. Bila aku tak tahu apa FM merancang sebenarnya, sebab ibarat macam okay, kita dah 2 bulan tak ada game, tiba-tiba macam kau tengah lapar, tiba-tiba orang kata okay kau pergi jogging terus. Macam mana nak jogging kan tak perform? Maksudnya kau faham lah maksudnya. Dan aku rasa kesilapan kita sebenarnya, momentum di Piala Asia selepas game Korea tu hilang begitu saja. So sangat-sangat rugi lah sebenarnya, sebab kita sebenarnya dah menang 2 game awal tu. Kalau at least kalau kita dapat curi satu mata daripada 2 game lawan Oman ni pun, aku rasa dah cantik sebenarnya. So misi yang sukar, game lawan away di Kyrgyzstan bulan 6 nanti, dan home game last kita adalah menentang Chinese Taipei. Kalau kita menangkan Kyrgyzstan sekalipun, bila last game kita kena mengharapkan Oman sebenarnya mengalahkan Kyrgyzstan untuk kita layak. Kalau Kyrgyzstan menang, dia akan jadi head to head ataupun goal different. Dia akan ambil kira antara yang satu lah. So untuk aku sebenarnya, untuk aku sendiri, pandangan aku sendiri, sebenarnya aku tak, kalau untuk aku sendiri, aku kurang bersetuju dengan projek naturalisasi. Aku lebih prefer mixed blood macam Dion, tapi Dion pun agak barai semalam. Cuma aku rasa kita kena luaskan pool player kita yang ada mixed blood, sebab aku rasa mixed blood ni at least ada darah sikit, diorang ada main untuk ada jiwa dah. Dan untuk aku sebenarnya, di era kebangkitan, kalau kau tengok last kita layak Piala Asia, sebenarnya dibantu oleh anak-anak tempatan.
masa last aku rasa hanya ada Dion, Corbin, Mike Dewi saja yang mix blood. Selainnya Syafiq Ahmad, Azam Aziz, aku siapa lagi yang ada kan. So aku sangat kecewa dan aku mengharapkan untuk season 24-25 ni bila Akia, Safawi, Syafiq Ahmad dah berpindah ke kelab dan akan dapat minit permainan, dan aku harap sendiri diorang akan perform kau-kau untuk diorang dapat collab bulan 6 nanti. Sebab tak salah aku, mungkin lepas 5-6 game Liga akan ada next collab international seterusnya. Aku harap diorang perform dekat situ. Kau kena ingat balik apa yang Ki Panggung cakap awal-awal dulu. Dia takut sebenarnya masa awal-awal kejayaan kita sebenarnya 11 game. Dalam 11 game tu kita hanya kalah sekali. Ki Panggung sendiri dia takut kita naik terlampau cepat time tu. Aku rasa daripada 1-5 lebih sampai ke 130 ranking. Dan kita pun sampai FIFA sendiri organize kita. Dan dia sendiri takut, dia kata bila kita terlampau naik terlampau cepat dan jatuh pun terlalu cepat. Aku rasa ini benda ni dah berlaku. Kita kena pijak di bumi yang nyata. Aku tak salahkan Ki Panggung. Aku rasa dia antara orang yang terbaik membawa Malaysia ke tahap ini. Dan harus diberi peluang lagi sehingga bulan 6 nanti. Sebab ini adalah proses. Adalah proses untuk kau mematangkan ataupun untuk kau dapat satu result yang baik sebenarnya. Aku harap pihak FAM pun support Ki Panggung. Apa yang dia nak, aku rasa darah warisan yang digembar-gembur sekarang ni, aku rasa harus diberi peluang, harus diberi chance untuk bermain dekat Liga Malaysia. Dan untuk aku sendiri, fan pun kena dipijak di bumi yang nyata. Kena realistik. Aku faham korang sekarang ni tengok Indonesia tengah meningkat naik kan. So aku rasa Indonesia pun mengalami, masa kita tengah naik, Indonesia tengah mengalami satu fasa proses. So kita pun melalui fasa yang sama. Dan aku masih optimis kita mampu layak ke pusingan 3. Sebab itulah aku rasa kita akan dapat peluang yang lebih besar. 18 tim terbaik Asia, kau akan bertemu dengan Arab Saudi, Korea, Jepun. Itu yang aku nak tengok Malaysia macam mana. Okay, so aku rasa itu saja untuk aku sebenarnya. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bawah untuk game semalam dan juga apa pendapat korang, apa perubahan yang perlu dibuat untuk next game bulan 6 nanti. Macam aku cakap sebelum ni, kalau kita nak mengkritik player atau nak mengkritik barisan kejurulatihan, mengkritik jangan sampai menghina diorang. So mengkritik berdasarkan persembahan diorang sahaja, okay? Jangan libatkan family, agama ataupun bangsa sendiri, okay? So yang menjadi persoalannya untuk aku sekarang, semalam aku tak nampak pun Pau Martin dekat mana. So apa komen korang? Kita jumpa next review akan datang. Ciao guys, bye-bye.